بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini di tempat yang suci dan mulia ini, masjid yang merupakan bait min buyutillah, insyaallah taala kita akan mengkaji dan membahas salah satu perkara agama yang penting, perkara yang akan menjadikan seseorang itu baik, dicintai oleh yang lain, disenangi, dan kalau dilewatkan atau disalahi perkara ini, dilanggar, akan menjadikan seseorang itu dibenci, dimusuhi, dan mendapat celaan tentunya. Permasalahan tersebut adalah masalah adab atau akhlak yang syariat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah guna membenahi dan menyempurnakan akhlak dan adab manusia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innama buistu li utammima makarimal akhlaq, aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak-akhlak yang mulia. Dalam riwayat lain, liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Dan hanya untuk itu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya perkara ini dan menjadi salah satu misi
Salah satu tujuan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, adapun adab disebutkan oleh Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, adab yang dimaksud adalah ketika seseorang melakukan, menggunakan sesuatu yang terpuji karenanya, penggunaan sesuatu dia amalkan, dia miliki sifat itu dan dia mendapat pujian karenanya, dipuji, dicintai, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Sebagian ulama yang lain beliau nukilkan menyebutkan adab itu yang dimaksud adalah al-wukuf ma'al mustahsanat. Ketika orang muslim memiliki segala yang baik, baik tentunya dalam penilaian syariat maupun baik dalam penilaian orang, artinya yang disepakati oleh orang kalau itu baik, semua orang tahu dan menyatakan itu baik, terpuji, dilakukan olehnya segala yang seperti itu. Sebagian ulama lain menyebutkan adab adalah ta'zim man fauqak, memuliakan orang yang di atasmu, baik itu di atasmu usianya lebih tua dihormati dan dimuliakan, ataupun di atasmu keutamaannya karena dia orang alim berilmu, maka dihormati pula dan dimuliakan. Warifku biman dunak, dan berkasih sayang, cinta kepada yang di bawahmu usianya atau keilmuannya, berlemah lembut dan berkasih sayang kepadanya. Yang lain, yang ketiga, para ulama sebutkan adab adalah antu'amilallah bil adab sirran wa alanan. Ketika kamu bermuamalah kepada Allah dengan adab, baik itu secara sirri, secara sembunyi, tidak ada yang tahu, hanya kamu dengan Allah, ataupun secara alanan di hadapan orang lain. Adab bersama Allah agar tidak menyalahi adab di hadapan Allah, dan ini tentunya adab para nabi alaihimussalam dan orang-orang yang mau mengikutinya, seperti yang Allah sebutkan tentang nabinya Al-Masih Isa alaihissalam, ketika Allah tanyakan kepadanya dan Allah Maha tahu, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kamu katakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sesembahan kalian yang kalian ibadai selain Allah. Qala subhanak,
Maka Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka 'allamul ghuyub. Kalaupun aku katakan, tentu engkau maha tahu, lebih tahu dariku, karena engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, dan engkau mau mengetahui segala yang gaib. Adab seorang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak menjawab ketika ditanya oleh Allah, apakah engkau mengatakan, jadikan aku dan ibuku Tuhan sesembahan kalian selain Allah. Tidak dijawab oleh beliau, aku tidak mengatakan itu ya Allah. Tetapi yang beliau jawab, kalaupun aku katakan, engkau tentu lebih tahu ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta. Pasti engkau maha tahu, karena keyakinan beliau, ilmu Allah yang maha luas terhadap segala sesuatu, tidak luput sedikit pun dari ilmu Allah. Tentunya penyampaian penjelasan adab dari para ulama di atas merupakan bagian dari adab itu sendiri, bukan pengertian yang menyeluruh, bukan pembatasan hanya itu yang namanya adab. Tetapi biasa para ulama rahimahumullah ketika menjelaskan sesuatu, mereka sebutkan dalam bentuk contohnya atau salah satu bagian dari permasalahan tersebut. Diterangkan pula oleh Imam As-Saffarini rahimahullah, adapun adab ahluddin, orang-orang yang beragama, yang punya kesungguhan dan perhatian kepada agamanya, adab mereka dengan ilmu adalah selalu melatih, selalu membiasakan diri untuk mengamalkan ilmu mereka. Juga mendidik jawareh, anggota tubuh mereka, dididik dan dikekang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula mereka selalu meluruskan dan membenahi tabiatnya, sifat dan karakter yang ada pada dirinya, dibenahi selalu tabiat. Seseorang mungkin bawaannya yang ini kasar, yang itu terlalu lembut, yang satunya lagi bermacam-macam. Tetapi orang yang peduli dan perhatian kepada agamanya, tabiatnya, sifat dan karakternya selalu dibenahi dan diluruskan untuk sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka pula selalu menjaga batasan-batasan Allah. Mana yang dilarang oleh Allah, mana pula yang dilarang oleh Rasul untuk tidak mereka langkai, tidak mereka langgar. Tidak lebih dalam menjalankan ketaatan, tidak melampaui batas sehingga melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, menjalankan sesuatu yang tidak diajarkan. Mereka jaga batasan-batasan tersebut.
Mereka tinggalkan syahwat yang menjurus kepada hawa nafsu. Mereka jauhi pula segala bentuk syubhat yang rancuh dan tidak jelas keberadaan hukumnya. Mereka jaga pula hati mereka untuk tetap bersih dan suci dari berbagai niat kepada selain Allah. Dan mereka selalu berupaya, orang yang peduli dengan agamanya, agar selalu sama apa yang dalam hatinya dengan apa yang dalam perbuatannya, zahirnya. Tidak sebagaimana munafik yang zahirnya baik, zahirnya adalah ketaatan namun di dalam hatinya adalah penentangan dan kekufuran kepada Allah. Wal'iyadzu billah. Adapun ahluddin, orang yang peduli kepada agamanya, selalu berupaya apa yang menjadi keyakinannya itu yang selalu dia amalkan. Yang dia amalkan itu sama dengan apa yang dia yakini. Demikian disebutkan oleh Imam As-Saffarini rahimahullah dalam Ghidha'ul Albab Syarah Mandhumatil Adab. Dijelaskan pula oleh Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, termasuk jenjang-jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu pula kami isti'anah meminta pertolongan. Ayat ini dalam surat Al-Fatihah mengandung sekian banyak martabat, sekian banyak jenjang, yang salah satunya adalah manzilatul adab, jenjang adab. Allah sebutkan dalam At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian dari azab neraka. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, makna ayat adibuhum wa'allimuhum, ajari keluarga kalian ilmu, ajarkan adab kepada mereka, adibuhum, kepada istri, anak-anakmu, dan keumuman keluargamu. Ajari mereka ilmu, serta ajari pula mereka itu adab. Itu maknaku anfusakum wa ahlikum naro. Lindungi, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Dilindungi dari api neraka dan adabnya dengan ilmu yang syar'i serta adab, akhlak karimah, adab salihah, adab yang saleh dan akhlak yang mulia.
Kata Imam Ibnul Qayyim lebih lanjut rahimahullah, lafaz ini adab mengisyaratkan adanya sesuatu yang terkumpul, sesuatu yang berkumpul dan menyatu. Adab menunjukkan sesuatu yang berkumpul dan menyatu. Oleh sebab itu, bertemu atau berkumpulnya orang makan bersama dalam bahasa Arab disebut ma'dubah atau ma'jabah, karena mereka bersatu, menyatu untuk makan. Maka adab yang dimaksud adalah terkumpulnya, tersatunya pada seorang hamba sifat-sifat kebaikan, terkumpul dan menyatu kepadanya perangai-perangai khair, perangai-perangai yang saleh, yang baik. Maka ilmu adab, akhlak, kata beliau, ilmu islahil lisan wal khitab, ilmu yang mendidik dan mengajari kita untuk lisan dan berbicara dengan baik, berbicara dengan benar dan tepat, pembicaraannya benar, di tempat yang benar, di waktu yang benar pula. Itu ilmu adab. Oleh sebab itu kata beliau, isabatu mawaqi'ihi, betul-betul omongan seseorang, pembicaraannya tepat sasaran. Wa tahsinu alfadhihi, dan lafadznya dibenahi agar tidak salah. Kalau itu dalam bahasa Arab, agar tidak keliru antara satu huruf dengan huruf yang lain, makhraj yang satu dari makhraj yang lain dipelajari, dididik lisan ini untuk tidak salah. Wasiyanatuhu anil khata'i wal khalal, dan dijaga agar tidak menyalahi dan keliru dari tatanan bahasa Arab khususnya. Oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad bahwa Umar bin Al-Khattab atau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an menyatakan, kanu yu'akhiduna 'alaina min khata'il lisan. Dulu para sahabat kibar, sahabat-sahabat yang besar, yang tua, memukul anak-anak mereka kalau salah dalam berbicara. Yang memukul yang dimaksud pukulan pendidikan tentunya, bukan pukulan yang melukai, tapi pukulan untuk mendidik. Ketika salah mereka dalam berbicara, keliru lafadznya, keliru harokatnya, shot keliru sin, sin keliru shin, tak keliru to, dan semisalnya, dididik anak-anak mereka dengan pukulan kalau mereka salah dalam pembicaraan.
Bahkan kata Umar bin Al-Khattab, kekeliruan dalam lisan, dalam perbicaraan itu jelek. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, syu'bah minal adab, salah satu cabang dari ilmu adab tentunya, salah satu bagian dari ilmu adab. Karena kalau dimiliki seseorang akan terkumpul padanya kebaikan, orang senang mendengarkan tutur katanya, baik bahasanya pun tidak menjadikan orang lain tertawa. Dan bukan hanya itu, tepat ketika dia berbicara, walaupun pembicaraannya benar, belum tentu dianggap benar karena waktu yang tidak tepat atau tempat yang tidak tepat. Menilai pembicaraan yang baik di waktu dan tempat yang tepat. Adab, salah satu bagian dari adab. Kata beliau rahimahullah, wal adab salah satu anwa. Adab itu ada tiga macam secara umum. Adab yang pertama, adab ma'allah, adab kepada Allah, akhlak kepada Allah. Yang kedua, adab ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Rasulullah, berakhlak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga atau yang kedua tadi, ma'ar rasul wa syar'ih, adab kepada Rasulullah dan syariatnya, sunnah ataupun ajaran beliau. Yang ketiga, adab ma'a khalqih, adab kepada sesama makhluk, adab kepada hamba Allah yang lain, berakhlak kepada mereka. Adapun adab kepada Allah, kata beliau, mencakup tiga perkara. Yang pertama, siyanatu mu'amalatihi an yashubaha binaqisah, menjaga mu'amalah kepada Allah agar tidak tercampuri dengan kekurangan yang aib. Agar ketika seorang hamba, seorang muslim dalam bermuamalah kepada Allah tidak menodai muamalah tersebut dengan hal-hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Yang kedua, siyanatu qalbihi an yaltafita ila ghairi, menjaga hatinya agar hati itu tidak menoleh kepada selain Allah, agar tidak niat, tidak ada niat dalam hatinya, keinginan kepada selain Allah untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapat tahta atau wanita, jabatan, harta benda, dunia. Dijaga hati itu agar tidak menoleh kepada selain Allah. Tidak ada niatan-niatan buruk dalam beribadah, dalam beramal. Yang ketiga, siyanatu iradatihi an tata'allaqa bima yamkutuka alaih, menjaga kehendak, kehendak seorang hamba
agar tidak ada dalam kehendak seorang hamba sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Berkehendak atau melakukan kemaksiatan, perkara yang dilarang oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan, dijaga kehendak itu agar tidak tergantung mencintai dan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, al-abdu yasilu bi ta'atillah ilal jannah. Seorang hamba dengan ketaatannya kepada Allah, dia akan sampai kepada jannah, kepada surga. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Wa yasilu bi adabihi fi ta'atihi ila Allah. Dan dengan adabnya, dengan akhlaknya, seorang hamba akan sampai kepada Allah, kepada keridhoannya. Kalau di dalam ketaatan kepada Allah, si hamba memiliki adab dan akhlak yang mulia, dia akan sampai kepada ridha Allah. Dia akan dapati ridha Allah. Kalau dalam ketaatan kepada Allah itu dia hiasi dengan adab, yang dengan ketaatan itu dia akan sampai kepada jannatullah, surga Allah. Dikatakan pula oleh beliau Abu Ali, tarkul adab yujibut tard. Kalau adab ini ditinggalkan, dilanggar, orang tidak punya adab, terutama adabnya kepada Allah, ataupun juga adabnya kepada orang lain, kalau dia tidak memiliki akhlak dan adab ini, ini mendatangkan tort, orang itu akan diusir, dijauhkan, artinya akan dibenci orang. Orang gak mau dekat dengannya. Orang risih dan tidak nyaman berdekatan dengannya. Mereka ingin mengusir dan menjauhkan orang ini dari mereka, karena orangnya menyalahi adab, tidak memiliki adab yang seharusnya. Dinyatakan pula oleh Imam Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah, man ta'addaba bi adabillah sara min ahli mahabbatillah. Barang siapa yang beradab dengan adab Allah, dia hiasi dirinya dengan adab ajaran Allah, maka dia termasuk orang yang mendapat cinta Allah, akan dicintai oleh Allah. Begitu pentingnya adab itu sehingga orang termasuk ahlu mahabbatillah, termasuk orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menentukan sekali adab dan akhlak seseorang. Dinyatakan pula oleh Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah,
nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita kepada sedikit adab lebih butuh daripada banyak ilmu. Kalau ditimbang-timbang antara ilmu yang banyak dengan adab, walaupun itu sedikit, kata Abdullah ibn Mubarak, Imam Ma'ruf rahimahullah, kita lebih butuh kepada adab ini walaupun sedikit. Kita lebih butuh kepada adab yang walaupun sedikit ketimbang ilmu walaupun banyak namun tidak dihiasi dengan adab. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, terkadang seseorang memiliki satu sifat, satu adab yang jelek, yang walaupun sifat-sifat dia yang lain baik dan banyak kebaikannya, tetapi karena satu sifatnya ini bisa merusak kebaikan yang ada padanya, dan orang melihat yang satu ini, menilai dia dari yang satu ini. Mungkin dia sholat 5 waktu gak pernah telat, Masya Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baik dalam tutur katanya dan dalam banyak hal. Namun satu sifatnya, misalnya suka ngemplang harta orang. Kalau sudah harta orang di tangannya, gak akan bisa kembali, jangan harap. Orang kesal dengannya, orang benci, dan kalau disebut nama dia, seperti kata Imam Abu Ali Ad-Daqaq, yujibut tarb, ingin jauh dan tidak ingin melihat mukanya bahkan. Apalagi kalau korbannya sudah sekian banyak orang. Satu kejelekan sifat adab bisa menghancurkan nilai seseorang di mata orang lain. Orang gak akan mempertimbangkan, apalagi orang awam. Fitnah. Mereka melihat satu ini yang jadi pertimbangan mereka. Sifatnya seperti ini, yang sifat memang jelek, menyalahi adab, rusak. Seperti yang kita kenal dalam peribahasa kita, setitik nilah rusak susu sebelanga. Oleh sebab itu dalam bait syair disebutkan, innamal ummatu akhlaquhum in bakiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Orang itu dilihat dari akhlaknya kalau masih ada. Kalau sudah akhlaknya hilang, hilanglah mereka, artinya sudah enggak ada nilainya. Siapa orang yang mau melihat sifatnya yang jelek, akhlaknya yang buruk, adabnya yang jelek? Orang enggak tahan dekat dengannya. Melihat wajahnya pun orang enggak bisa. Benci yang sangat dan sulit untuk diobati kalau sudah seperti itu. Oleh sebab itu begitu pentingnya, seperti kata Abdullah bin Mubarak, sedikit adab lebih kita butuhkan daripada
banyaknya ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah lebih lanjut, maka adab itu kesimpulannya adalah ad-dinu kulluh, agama ini secara keseluruhan. Adab adalah agama ini secara keseluruhan, secara utuh. Terkumpulnya dan tersatunya pada diri seseorang seluruh sifat-sifat kebaikan. Maka beliau contohkan dalam fikih, diajarkan kita ketika sholat, bahkan di luar sholat, ketika sholat lebih tentunya, untuk satrul aurah, tutup aurat, tidak menampakkannya. Di luar sholat, tentunya kalau di dalam sholat lebih-lebih lagi, karena bukan hanya menutup aurat yang dituntut atau yang diperintahkan, tetapi perhiasan. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambil atau gunakan perhiasan kalian setiap kalian sholat menghadap Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama salaf sebagian mereka beli pakaian dengan harga yang sangat mahal, dengan keseluruhan harta yang dia miliki, khusus pakaian itu dia gunakan untuk sholat. Karena Allah memerintahkan dalam Quran, bukan hanya tutup aurat dalam sholat, tetapi zinah, perhiasan, tutup aurat. Ini termasuk adab, kata beliau. Wudu, bersuci dari hadas, termasuk adab. Mandi janabat, ketika seorang suami telah berhubungan dengan istrinya, mandi janabat, mandi junub, termasuk adab. Mensucikan diri dari yang najis, termasuk adab. Semua itu adab kepada Allah, sehingga seorang muslim menghadap Allah dengan tubuh yang suci, yang bersih, indah, dengan hiasan pakaian yang dia miliki. Adab kepada Allah, sehingga tampak sekali kalau dia memuliakan Allah. Tidak mau ada najis dalam tubuhnya atau pakaiannya, karena gak boleh dalam syariat. Tidak mau dia ada hadas dalam dirinya, entah itu angin atau setelah buang air kecil, atau bahkan setelah hubungan dengan istrinya, janabat. Semua itu hadas. Maka dia bersihkan, dia ringankan tubuhnya, bersuci, wudu, mandi, sebagai bentuk adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula beliau sebutkan dari adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, larangan di dalam sunnah untuk seseorang itu menengadahkan pandangannya ke langit ketika sholat, untuk melihat ke arah atas dalam sholatnya. Karena hal itu sangat menyalahi adab kepada Allah. Sesama manusia saja,
yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, orang gak berani. Kalau sudah di hadapan yang lebih tinggi martabatnya, entah itu gubernur atau bupati atau presiden bahkan atau raja, tentu seorang manusia, rakyat jelata, menundukkan kepalanya. Gak akan dia menengadahkan begini, segan. Allah jauh lebih mulia, lebih besar. Maka dilarang seorang muslim dalam sholatnya menengadahkan pandangannya ke langit, menyalahi adab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim baca Quran di kala ruku dan sujud. Dilarang untuk baca ayat Quran. Karena posisi ruku dan sujud adalah posisi inkhifad, posisi menurun, posisi menunduk. Rukuk bahkan sujud lebih. Yang posisi semacam itu tidak pantas orang membaca kalamullah, membaca firman Allah, perkataan Allah yang maha besar, yang maha mulia. Yang pantasnya perkataan Allah tersebut dibaca ketika orang dalam keadaan berdiri, dan oleh sebab itu disyariatkan baca ketika berdiri Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Adab kepada Allah terhadap perkataan dan firman-Nya. Yang jelas kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seseorang tidak akan sempurna adabnya kepada Allah kecuali kalau dia penuhi tiga permasalahan. Yang pertama, ma'rifatu bi asma'ihi wa sifatih, mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha besar. Mengenal sifat-sifat Allah dan nama-namanya dengan asma'ul husna dan sifatul ulia. Dipelajari, difahami bagaimana keterangan para ulama, orang akan lebih memuliakan dan beradab kepada Allah, tahu siapa Allah. Yang kedua, ma'rifatuhu bidinihi wa syar'ih wa ma yuhibbu wa ma yakrah, mengenali agama Allah dan syariatnya, mengenali apa yang dicintai Allah, apa pula yang dibenci olehnya. Karena dengan itu orang akan lebih beradab kepada Allah. Yang ketiga, nafsun musta'iddah layyinah mutahayyi'a liqabulil haq ilman wa amalan wa hala, jiwa yang selalu siap, jiwa yang lunak, mudah dan gampang untuk menerima hak, untuk menerima segala yang datang dari Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ilmu ataupun amalan ataupun kondisi dirinya sendiri. Gampangan, begitu ada perintah, begitu ada ajaran Allah, ajaran Rasulnya, segera dia taati. Jiwanya siap
Dengan tiga ini, orang akan bisa beradab kepada Allah dengan baik dan benar. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat kebesaran Allah, mengenal agama dan syariatnya, apa yang dicintai dan apa yang dibenci Allah. Yang ketiga, jiwanya yang selalu siap, lunak, gampang untuk menerima kebenaran dari Allah maupun Rasulnya, ilmu maupun amalan. Itu adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya kata beliau, at-taslim lahu wal-inqiyat, kesempurnaan dalam menerima, berserah diri kepada ajaran Rasulullah dan merasa terikat dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, merasa terikat untuk harus taat selalu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Menerima dengan penuh keyakinan segala berita dan kabar yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membenturkan berita Rasulullah, kabar-kabar beliau di dalam sunnah dengan logika dan akal yang batil. Tidak pula membenturkan hadis-hadis Rasulullah dengan syubhat ataupun keraguan. Tidak pula dia utamakan pendapat orang. Tidak dia kedepankan pendapat manusia dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, adab bersama kepada makhluk, kepada sesama hamba ciptaan Allah. Maka intinya adab kepada mereka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bermuamalah, bergaul kepada mereka dengan perbedaan martabat masing-masing, dimuamalai, digauli masing-masing dengan yang sesuai dan pantas untuknya. Bergaul, bermuamalah dengan makhluk dengan perbedaan martabat mereka masing-masing yang sesuai dan pantas untuknya. Maka adab seseorang, akhlak seseorang, kata Ibnul Qayyim, unwan sa'adati, pertanda kebahagiaannya. Kalau seorang itu punya adab, punya akhlak, maka pertanda dia orang yang sa'id, orang yang bahagia, orang yang selamat. Dan kalau adab itu berkurang pada diri seseorang atau bahkan tiada, maka itu pertanda orang itu syaqi, orang yang celaka,
orang yang hancur. Wal'iyadzu billah. Celaka. Karena seseorang kurang adabnya. Merugi karena seseorang tidak memiliki adab, akhlak. Maka adab kepada hamba, kalau itu kepada kedua orang tua, tentunya dengan menghormati, memuliakan mereka di atas yang lainnya dari manusia, mencintai mereka, berbakti kepada mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka, tidak menjadikan mereka itu menangis. Seperti diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, buka'ul walidaini minal uquq, membuat kedua orang tua menangis itu termasuk uquq, kedurhakaan kepada mereka. Bagaimana adab kepada kedua orang tua ini menyelamatkan seseorang dari malapetaka? Ma'ruf kisah tiga orang yang terperangkap di dalam goa tertutup batu besar, masing-masing bertawassul dengan amalan solehnya. Yang salah satu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya kedua orang tua yang setiap hari dia peras susu dari kambing, unta atau sapinya, kemudian dia berikan kepada kedua orang tuanya, baru setelah itu dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Begitu setiap hari. Pada suatu hari bapak dan ibunya tertidur lelap. Dia tidak ingin membangunkan orang tuanya untuk disuruh minum, mengganggu tidurnya. Menghormati orang tua. Tetapi dia juga tidak ingin anak dan istrinya minum susu sebelum orang tuanya. Sehingga dia tahan. Dalam keadaan anak-anaknya teriak menangis-nangis kelaparan menunggu susu, dia tahan tetap. Sampai orang tuanya bangun. Kata dia, ya Allah, kalau itu amalan soleh, ikhlas karenamu, selamatkan kami dari gua ini. Maka tergeser batu itu. Karena adab seseorang mendatangkan keselamatan baginya. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim, unwan sa'adati, pertanda kalau orang itu bahagia, orang yang selamat. Adabnya menyelamatkan hidupnya. Bagaimana bakti dia kepada orang tuanya, yang itu termasuk akhlak, termasuk adab. Dia tidak ingin membangunkan orang tuanya, mengganggu tidurnya. Tetapi di sisi lain dia juga tidak ingin melangkai kedua orang tuanya, susu diberikan kepada istri dan anaknya. Tidak dia inginkan semua itu. Adab. Sebaliknya, menyalahi adab ini mendatangkan malapetaka. Ma'ruf kisah Jureyj yang ketika sholat sunnah
dipanggil oleh ibunya, Juraij. Di dalam sholat dia berkata, apakah aku penuhi panggilan ibuku ataukah aku teruskan sholatku? Dan dia lebih memilih untuk meneruskan sholatnya. Sekian kali dipanggil oleh ibunya, dia lebih memilih sholatnya. Kesal ibunya, sakit hati, memanggil anaknya dan tidak segera dipenuhi panggilan si ibu. Maka mendoakan kejelekan kepada anaknya untuk terfitnah. Dan terbukti terfitnah Juraij, di mana beliau difitnah melakukan perbuatan keji, zina, dengan seorang wanita yang hamil. Nah, ketika wanita itu ditanya, siapa yang melakukan ini kepadamu? Juraij. Yang semula orang tahu dia orang soleh, dikenal orang alim, ahli ibadah. Maka dihancurkan tempat peribadatan Juraij, sum'ahnya, karena dia dari Bani Israel, dihancurkan oleh mereka, dipukuli. Dan bukan hanya itu, seperti doa ibunya, dia akan melihat wajah mumisat para wanita-wanita yang biasa berzina. Itu yang dia dapati, fitnah akibat tidak memenuhi panggilan orang tua, kurang beradab kepada mereka. Demikian pula ketika Auf ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu mencela Khalid ibnu Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ma'ruf kisahnya, ketika Khalid sebagai pemimpin pasukan, Auf bin Malik radhiyallahu an sebagai salah satu anggota pasukannya, dia berhasil membunuh orang kafir. Dan tentunya di dalam sunnah, orang yang membunuh orang kafir, salapnya baginya. Salap itu segala rampasan harta yang ada pada si kafir ini. Karena Auf bin Malik membunuh orang kafir ini, tentu si kafir menunggangi kuda, punya senjata, atau mungkin dia bawa perbekalan, harta benda. Semua itu berhak diambil oleh yang membunuhnya. Dan ini ditetapkan demikian di dalam sunnah untuk lebih memotivasi dan membuat orang berani dalam peperangan. Diberi hadiah seperti itu. Hendak diambil oleh Auf bin Malik, Khalid radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu belum tahu hadis tentang itu, sehingga kata Khalid, enggak bisa. Ini diambil oleh pemimpin, oleh panglima perang untuk dibagikan kepada seluruhnya. Al-Muhim, keduanya mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tentunya menghukumi seperti apa yang telah ditetapkan di dalam sunnah, bahwa salaf segala harta rampasan yang didapati bagi yang
telah berhasil membunuhnya dengan bukti-bukti tentunya. Mendengar itu, Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu tampak menjatuhkan Khalid ibn al-Walid. Apa aku bilang? Ya, ini seperti melecehkannya atau naam. Yang semestinya Khalid sebagai pemimpin pasukannya dihormati. Seperti kata Ibnu Qayyim, orang berbeda-beda martabatnya, tingkatannya. Masing-masing harus dihormati sesuai dengan kedudukannya. Yang punya kedudukan, yang punya jabatan, dihormati. Dia sebagai pemimpin atau yang lebih tinggi derajatnya. Tidak demikian dengan Auf bin Malik ketika itu. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka, marah. Dan sebagai balasannya, sebagai iqab, hukuman kepada Auf bin Malik diharamkan. Enggak boleh mengambil salapnya. Yang semula salap itu semestinya untuk dia. Dia berhak karena dia yang membunuh. Tetapi karena kurang beradab kepada petingginya, kepada panglimanya, Khalid bin Walid radhiyallahu taala an, maka dihalangi oleh Rasulullah SAW dari salap yang itu menjadi haknya semula karena adab, terhukum dengannya. Demikian pula bagaimana adab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau enggak mau mengimami salat sementara ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mundur dari imamah, dari imam, karena ada Rasulullah SAW keluar. Kemudian Rasulullah maju. Adab kepada Rasul SAW. Gak mau seorang sahabat di depan Rasulullah mengimami sholat. Tetapi bagaimana, kata Ibnu Qayyim, hasilnya langkah mundur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena adabnya kepada Rasulullah justru mendatangkan kepada beliau imamah, kepemimpinan, bahkan yang tertinggi setelah Rasulullah SAW dalam umat ini, menjadi khalifah yang pertama dengan kesepakatan kaum muslimin. Orang yang mulia, orang yang afdal, semulia-mulianya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena adab. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adab seseorang menjadi pertanda kebahagiaannya, menjadi pertanda keselamatannya di dunia maupun akhirat. Kalau orang itu punya adab dan akhlak, dan kurangnya adab, qillatul adab, menjadi pertanda celakanya seseorang, menjadi sebab seseorang itu mendapat hukuman dan celaan serta kejelekan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu disebutkan pula oleh para ulama, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah obat penawar hati yang mensucikan dan membersihkan jiwa
dan kemaksiatan merupakan penyakit hati, noda yang mengotori jiwa. Akhlak salehah, adab yang mulia, yang baik, itu akan mendatangkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Sebaliknya, akhlak atau adab yang jelek mendatangkan penyakit dan noda dalam hati ataupun jiwa seseorang. Oleh sebab itu penting bagi masing-masing kita semua untuk mengerti dan mempelajari adab, akhlak yang diajarkan oleh Allah ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang yang pantas mendapatkan mahabbatullah, dicintai Allah, ahlu mahabbatillah, yang dengan itu pula Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Perlu dipelajari. Seperti kata As-Safari ini, riyadhatun nafs, perlu dilatih, perlu dididik, perlu dibiasakan. Artinya butuh ilmu. Dan oleh sebab itu para ulama Islam, para a'immah rahimahumullah, mementingkan bab ini, adab, akhlak. Banyak karya-karya para ulama yang mereka tulis, jazahumullah anna khaira, untuk mewariskan kepada kita semua umat ini adab Islami. Imam Nawawi rahimahullah punya Riyadhus Salihin, adab, pendidikan adab. Imam Bukhari rahimahullah punya Al-Adabul Mufrad, pendidikan adab. Al-Khara'iti juga punya Makarimul Akhlaq. Nah, dan termasuk dari rentetan sekian banyak ulama yang menulis adab adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Jami' di akhir Bulughul Maram, kitab terakhir atau bab terakhir dari Bulughul Maram. Ini yang akan kita kaji. Beliau sebutkan Al-Jami' yang beliau inginkan dengan Al-Jami' ini, artinya kitab ini mencakup Al-Jami' yang yajma', yang mencakup permasalahan-permasalahan adab. Dan ada 6 bab yang beliau sebutkan, yaitu Al-Bir Wasilah, tentang kebaikan dan hubungan silah. Yang berikutnya Az-Zuhud, yang ketiga Al-Wara', tentang wara', yang keempat At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, ancaman dari akhlak yang tercela,
yang jelek. Yang kelima, at-targhib fi makarimil akhlaq, dorongan dan ajakan kepada akhlak yang mulia. Yang keenam, adz-dzikru wad-du'a, bentuk-bentuk zikir dan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enam bab adab yang beliau sebutkan dalam Kitabul Jami' di akhir Bulughul Maram. Hadis pertama beliau sebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansahhu, wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam. Yang pertama, kalau kamu temui dia, ucapkan salam kepadanya. Dan kalau dia mengundangmu atau memanggilmu, penuhi panggilannya. Yang ketiga, kalau dia memintamu nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Kemudian kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakan. Di ayat lain disebutkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Yang kelima, kalau dia sakit jenguklah. Yang keenam, kalau dia mati, antarkan atau ikuti jenazahnya. Hadis demikian diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini hadis pertama yang dibawakan oleh Hafidh rahimahullahu taala tentang hukukul muslim, hak-hak seorang muslim atas yang lain, atas saudaranya, sesama muslim. Tentunya hak seorang muslim atas yang lain banyak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebutkan beberapa perkara tertentu dari sekian banyak perkara sebagai bentuk perhatian khusus kepadanya. Kalau hak-hak seorang muslim itu sangat banyak, maka enam hak ini yang disebutkan Rasulullah punya keistimewaan, punya nilai lebih. Lebih harus diperhatikan dari hak-hak yang lain. Atau juga disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai peringatan bahwa ini hak-hak muslim dan masih ada hak-hak yang lain yang juga harus kamu perhatikan. Dari hak-hak ini mengajarkan kepada kita bahwa syariat yang mulia ini adalah syariat yang didirikan di atas kecintaan, kasih sayang, dan penuh
persaudaraan antara muslim dengan muslim yang lain. Oleh sebab itu, syariat ajarkan, sunnah mendidik sebab-sebab guna tercapainya perkara ini. Tercapainya saling cinta, saling kasih sayang, mempererat hubungan persaudaraan. Diajarkan perkara-perkara yang menggiring ke arah sana. Sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis ini. Di mana hak-hak ini, hukuk azimah, hak yang sangat besar, yang kalau saja dipelajari dan dipahami serta diamalkan dengan baik oleh setiap muslim, Allahu Akbar, besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat mereka. Perkara yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengannya, berikan salam kepadanya. Ucapkan salam kepadanya. Permasalahan yang pertama adalah salam. Dan perkara salam ini ada dua perkara tentunya. Yang pertama, mengucapkan salam. Ibtida'us salam. Yang pertama, memberi salam atau menyampaikan salam. Yang kedua, raddus salam. Menjawab salam. Salam ini Allah sebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah selain rumah kalian sampai kalian minta izin dan memberi salam kepada tuan rumah. Adab diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim tidak masuk rumah orang lain yang bukan rumahnya kecuali setelah minta izin dan mengucapkan salam kepada si pemilik rumah. Assalamualaikum. Demikian pula Allah sebutkan di ayat lain, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan minallah, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah. Dan kalau kalian masuk rumah, salamlah kalian. Salamlah kepada diri kalian sendiri. Yang salam itu merupakan penghormatan dari Allah. Tahiyah, penghormatan yang diajarkan oleh Allah kepada kalian, penuh barokah dan baik. Juga Allah sebutkan di ayat lain, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan kalau kalian diberi penghormatan, maka beri penghormatan yang sama, balas dengan penghormatan yang sama, atau maaf, dengan penghormatan yang lebih baik atau yang sama. Kalau kalian diberi penghormatan, balas dengan penghormatan yang lebih baik atau paling tidaknya yang sama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbau. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuh tahabbabtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga jannah sampai kalian mau beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Salam menunjukkan tanda keimanan seseorang. Kalau dia memberi salam dan menyebarkan salam, berarti pertanda dia seorang mukmin. Dijadikan sebagai salah satu tanda keimanan. Karena dengan itu muslimin satu sama lain akan bertambah rasa cintanya, kasih sayangnya. Idza fa'altum tahabbabtum. Kalau kalian lakukan salam ini akan saling cinta kalian. Dengan itu kalian menjadi mukmin. Dan dengan mukmin, dengan iman kalian, kalian akan masuk surga. Maka salam ini merupakan penghormatan yang seperti kata Allah penuh barokah, thayyibah, baik, tanda iman, mengantarkan orang ke dalam surga, menambah dan mempererat hubungan persaudaraan dan cinta kasih sesama mukminin. Memulai salam atau memberi salam hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat dianjurkan sekali untuk seorang muslim memberi atau mengucapkan salam kepada saudaranya. Secara umum diajarkan di dalam syariat dan hadis akan datang berikutnya, bahwa itu disunahkan dari anak kecil atau yang muda kepada yang lebih tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki, dan yang sedikit jumlahnya kepada yang lebih banyak jumlahnya. Mereka yang lebih berhak untuk memulai memberi salam, atau bahasa yang lebih tepat, yang disebutkan di dalam hadis, yang duduk, yang lebih besar, yang berjalan atau jumlah yang lebih banyak, lebih berhak untuk diberi salam terlebih dahulu. Yang tua diberi salam oleh yang lebih muda, yang duduk diberi salam oleh yang berjalan diberi salam oleh yang berkendaraan, yang jumlahnya banyak diberi salam oleh yang jumlahnya lebih sedikit. Sangat disunahkan sekali, karena salam ini bukan hanya saja tanda keimanan seseorang, tetapi bahkan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, sesuatu yang sangat disenangi. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan, inna awlan nasi billah abda'uhum bissalam.
orang yang paling utama di sisi Allah, orang yang paling afdal di sisi Allah adalah yang paling pertama memberikan salam kepada saudaranya. Yang lebih utama memberikan salam kepada saudaranya. Aulan nasi billah. Demikian pula Rasulullah sebutkan tentang dua orang yang berseteru. La yahillu lil muslimin yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, kalau itu karena perkara dunia atau pribadi. Yaltaqiyan fayuridu an hadza wa yuridu an hadza. Di mana keduanya bertemu. Yang ini buang muka dari yang satunya pun buang muka dari saudaranya. Rasulullah sebutkan wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara keduanya yang saling berseteru, yang terafdal adalah yang pertama kali memberikan salam, yang pertama mau mengucapkan salam kepada saudaranya. Karena keutamaan yang demikian besar dari salam ini, tanda keimanan, orangnya adalah orang yang paling dicintai Allah, paling afdal di sisi Allah, paling utama. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau katakan, La yabda'uka ahadun bisalam. Abu Bakar katakan, Jangan sampai kamu didahului salam oleh saudaramu. Jangan sampai kamu didahului. Hendaknya kamu yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada saudaramu. Ketika bertemu dengan saudara kamu, dahului, berikan salam kepadanya. Jangan sampai kamu didahului olehnya. Karena keutamaannya yang demikian besar, orangnya paling afdal di sisi Allah, paling utama, tanda keimanan dan termasuk amalan yang mengantarkan ke dalam surga. Mubarakatan tayyibah, penghormatan dari Allah yang penuh berkah dan baik. Disebutkan pula oleh Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari mu'allaqan, dalam bentuk mu'allaq di sahihnya, 3 perkara yang menjadi pertanda keimanan seseorang, yang salah satunya beliau sebutkan badlus salam lil alam, menyebarkan salam kepada alam, yang dimaksud kepada semua orang muslim yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Termasuk tanda keimanan, kata Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Demikian utamanya salam itu, hingga dikatakan oleh para sahabat sebagai amalan yang pantas untuk dijadikan perlombaan, artinya berlomba-lomba untuk terlebih dahulu memberikan salam kepada yang lain. Diriwayatkan pula dari Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya ke pasar, tidak ada hajat,
tidak ada keperluan kecuali menyebarkan salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ajaran dan perintah Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adab, salah satu adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim dari muslim yang lainnya. Adapun menjawab salam, jawaban salam fardu ain. Menjawab salam fardu ain bagi orang yang ditujukan salam itu kepadanya. Bagi orang yang ditujukan salam itu kepadanya. Ada orang datang menghampiri kamu dan salam memang ditujukan kepadamu. Assalamualaikum. Maka kamu berkewajiban dan fardu ain tiap individu untuk menjawab salam itu. Dan fardul kifayah, hukum menjawab salam itu fardu kifayah kalau salam itu ditujukan kepada jamaah, kepada orang banyak. Semisal kumpul di majelis atau di suatu tempat ada 5 orang atau berapa orang datang mengucapkan salam kepada keseluruhannya, assalamualaikum, maka fardu kifayah sebagian dari mereka yang diberi salam cukup menjawab salam, yang lain gugur dosanya sudah. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengannya, ucapkan salam kepadanya. Idza laqitahu, kalau kamu bertemu dengannya, ini tidak memiliki mafhum. Dalam artian tidak dinyatakan, disunahkan salam itu hanya ketika bertemu dengan saudara kita muslim yang lain dengan berpegangan dengan hadis, karena Nabi katakan idza laqitahu, kan yang Rasulullah katakan kalau bertemu dengannya. Nah, mafhum seperti itu enggak ada dalam hadis ini. Maka salam itu disunahkan juga ketika perpisahan. Kalau Rasul sebutkan ketika bertemu, maka demikian pula ketika berpisah. Ketika apa? Yang ini pergi, yang itu pergi. Nah, juga disunahkan untuk memberi salam. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim wa laysatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Kalau kalian duduk, datang, berilah salam, sampaikan salam. Dan kalau kalian berdiri, mau meninggalkan tempat, mau berpisah, juga sampaikan salam. Assalamualaikum, meninggalkan saudara kamu. Rasulullah sebutkan falaisatil ula atau walaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah, karena yang pertama
tidak lebih berhak dari yang terakhir. Artinya, ketika bertemu tidak lebih berhak untuk diberi salam dari ketika berpisah. Kedua-duanya berhak sama-sama untuk orang mengucapkan salam. Ketika bertemu kamu salam, ketika berpisah pun disunahkan untuk salam. Kedua-duanya berhak untuk mendapatkan salam. Ketika pertemuan ataupun ketika perpisahan. Demikian pula para ulama jelaskan bahwa lafaz idza laqitahu, kalau kamu bertemu dengannya, tidak hanya pertemuan yang ma'ruf di dalam kebiasaan atau bahasa orang, hanya bertemu mungkin karena jarak yang jauh atau waktu yang lama, tidak hanya itu, tetapi lebih luas dari itu, pertemuan yang walaupun dipisahkan sebelumnya oleh waktu yang gak lama. Bahkan kalau secara kebiasaan orang atau bahasa orang mungkin tidak disebut pertemuan, tetapi disunahkan tetap untuk memberi salam. Seperti yang disebutkan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an, kana sahabatu yatamashawun fa idza laqiyathum syajara aw akimmah tafarraqu yaminan wa shimalan fa idzal taqaw min waraiha yusallimu ba'dhum ala ba'd. Kata Anas, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berjalan bersama. Jalan bersama-sama. Kalau kemudian mereka dapati pohon atau ranting atau yang semisalnya pisah, yang ini ke sebelah kanan, yang ini ke sebelah kiri pohon, kemudian bertemu lagi. Ya artinya waktunya paling berapa detik, bahkan mungkin berapa second cuma dipisahkan oleh pohon atau ranting, yang ke kanan, yang itu ke kiri. Kemudian bertemu lagi. Kata Anas, ketika bertemu masing-masing memberikan salam kepada saudaranya. Assalamualaikum. Padahal hanya dipisahkan oleh pohon. Pertemuan laqitahu, kamu temui lagi saudara kamu muslim. Artinya pertemuan yang dimaksud tidak hanya pertemuan yang karena dipisahkan waktu yang lama atau jarak yang jauh, tidak hanya itu. Idza laqitahu fasallim alaih. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain, ini memiliki mafhum. Memiliki mafhum. Mafhumnya adalah kalau itu selain muslim, maka tidak punya hak atas seorang muslim untuk mendapatkan hak-hak ini. Karena Rasulullah sebutkan hak ini dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Hakul muslim alal muslim. Maka dengan selain muslim, non-muslim tidak termasuk di dalam hadis ini. Kalau seorang muslim bertemu dengan orang kafir, entah itu Yahudi, Nasrani atau yang lain,
Oleh sebab itu di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai memberi salam kepada Yahudi maupun Nasara. Jangan kamu dahului memberi salam pada mereka. Fa idza laqitum ahadahum fi tariq fattaruhu ila abyaqih. Dan kalau kalian dapati mereka di jalan, maka beri mereka itu jalan yang sempit. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Artinya jangan diberi keluasan, jangan diberi kelonggaran. Jangan kemudian muslimin yang minggir kemudian bahu jalan atau jalan yang luas, jalan yang nyaman dibiarkan untuk mereka yang kafir. La, muslimin yang lebih berhak untuk menggunakan jalan yang nyaman, yang luas. Mereka biar di pinggir. Oleh sebab itu diriwayatkan bahwa para sahabat menyebutkan dahulu di masa mereka Yahudi ataupun Nasara ahlu zimmah kalau keluar rumah karena hajat yang ingin mereka selesaikan itu keluar dalam keadaan terhina dengan menempelkan tubuhnya ke dinding, merepet di dinding-dinding rumah kaum muslimin, gak berani jalan di tengah jalan dengan hinanya, dengan rendahnya. Dan memang disyariatkan demikian agar mereka terhina. Ini yang pertama, bahwa muslim tidak dibenarkan memberi salam, mendahului memberi salam kepada non-muslim apapun agama mereka. Kalau itu tentang salam, demikian pula para ulama sebutkan segala sesuatu yang menunjukkan penghormatan, segala sesuatu yang menunjukkan pemuliaan kepadanya, seperti menanyai kabar atau kondisinya. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah dari riwayat beliau, seorang muslim, beliau ditanya ketika bertanya kepada orang kafir, kaifa haluk, bagaimana kondisimu? Kata Imam Ahmad, hadza asyad, itu lebih dahsyat. Kalau memberi salam saja sudah dilarang, enggak boleh, apalagi tanya kondisi. Memberi salam hanya penghormatan semata, assalamualaikum, itu saja sudah dilarang, apalagi sok gaul sehingga tanya kondisinya, bagaimana kondisinya pak, bagaimana kesehatannya, bagaimana kabarnya, sehat, ada apa kalian tanya seperti itu? Lebih dahsyat larangannya, kata Imam Ahmad rahimahullah. Dilarang. Dan bahkan lebih dahsyat seperti kata Imam Ahmad rahimahullah. Hanya saja kemudian kalau seorang muslim terfitnah di lingkungan yang mau tidak mau dia harus
secara hukum kebiasaan memberi salam kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya darinya. Ini kalau dia kerja di pabrik misalnya, atau kantor, atau apalah, atasannya orang kafir, tentunya kebiasaannya atau kode etiknya, kamu yang sebagai bawahan, ketika bertemu pertama kali dengannya sebagai atasan kamu, ya kamu yang memberi salam. Bukan salam, mungkin penghormatan. Yang itu dilarang, walaupun bukan salam. Jangan mendahului. Mungkin pagi, Pak, atau apa yang semisal itu. Nah, sementara dia sebagai bawahan, apalagi mungkin sedang melaporkan catatan atau tanggung jawab apa, minta tanda tangan dari atasannya, tentu dia di posisi yang harus memberi hormat, padahal itu kafir. Yang semacam ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berharap untuk tidak mengapa. Kalau posisinya terpaksa seperti itu, khawatir kehilangan pekerjaannya. Nah, itu pun kalau bisa dia keluar dari situ karena fitnah bagi agamanya, fitnah bagi dirinya. Nah, keluar dan cari pekerjaan lain yang halal dan lebih terhormat, lebih selamat agamanya. Nah, perkara yang kedua, kalau kemudian seorang kafir memberi hormat, memberi penghormatan kepada seorang muslim, mereka yang lebih dahulu. Kalau itu salam yang mereka katakan, seperti di riwayat Bukhari Muslim, innal yahud idza sallamu alaikum yaqulu ahaduhum assalamu alaikum faqul alaik. Ala yahudi, memberi salam kepada kalian, kalau mereka katakan assalamu alaikum, yang matinya artinya kematian, mereka plesetkan salam menjadi sam, samar, sam alaikum, mereka doakan kehancuran. Cukup kalian jawab wa alaik atau wa alaikum. Demikian pula kalau mereka mengucapkan salam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Nah, jawabannya cukup wa alaikum. Demikian pula kalau mereka yang mendahului memberi penghormatan, mungkin tetangga, mungkin apa, kenalan, dia yang dahulu ngasih penghormatan, senyum atau selamat pagi, maka dibalas sebatas penghormatan yang dia berikan. Karena Allah sebutkan dalam Quran, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan, balas dan yang lebih baik atau yang semisalnya. Karena dia memberi penghormatan terlebih dahulu, ya dijawab. Gimana, baik? Baik. Selamat pagi? Pagi. Nah, adapun kita memulai, itu yang tidak dibenarkan atau tidak diajarkan, bahkan dilarang di dalam syariat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang perkara yang pertama dari sabda Rasulullah SAW tentang hak seorang muslim atas muslim yang lain, idza laqitahu wasallim alaih, jika kamu bertemu dengannya ucapkan salam kepadanya. Insyaallah kelanjutannya kita ambil ba'da zuhur, kita skors. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.